Udah biar gak bingung, udah 50 aja ya. Hah? 50 boleh? Hah? Boleh gak? Hah? Apa 60 aja? Hah? 60 aja. Tuh, ditawar 60 minta 48 nih. 60 ya? Hah? Udah 60 aja. Boleh gak 60? Gak boleh. Hah? 48 nih. 60, 70 boleh? Jangan. Hah? 70 gimana? Harus sesuai sama ini aja kan? Oh. Dia gak mau, katanya harus sesuai aja. Udah 90 gimana? 100 ya? 100 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari tempat prostitusi terbesar di Jakarta Utara. Dan sekarang sudah banyak perubahan. Tentu sahabat-sahabati penasaran tentang tempat ini, nanti kita review karena di sini ada teman saya yang memang tinggal di daerah sini. Dan perlu diketahui sahabat, memang saya membuat video ini karena saya baru saja selesai di karantina dan saya masih bisa bermain ke rumah teman, sehingga saya penasaran, katanya sih ini tempat prostitusi terbesar di Jakarta Utara pada waktu itu. Mari kita review dan kita nanya-nanya. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat untuk memberikan informasi terbaru, khususnya tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Indonesia. Oke sahabat, kita sudah temu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Mbak ini mau nanya-nanya nih. Katanya di sini tempat prostitusi dulu, apa benar Pak? Benar. Prostitusi apa itu, resmi atau memang ilegal awalnya? Resmi. Apa nama prostitusinya dulu? Keramat Tunggak. Mm-mm. Nah, sekarang katanya sudah dialihfungsikan dan sudah ditutup dan sekarang menjadi masjid ya? Iya, Istiqlal, Islamic Center. Islamic Center. Ini masjidnya sahabat. Cuman sayang kok gelap ya, Pak. Emang sekarang dioperasikan atau tidak? Sedang dioperasikan, cuman karena lagi udah malam, jadi ditutup. Oh ditutup. Tapi karena kalau siang biasanya juga, kan? Karena pandemi ya. Oke, bisa lihat-lihat Mbak ke sini. Bisa. Oke. Jadi sahabat ini masya Allah ya, ternyata pemerintah Jakarta waktu itu siapa Mas? Ini ada dengan Pak Mas siapa? Mas siapa? Romli. Mas Romli. Dan ini Mbak siapa lupa enggak tahu. Siti Khadijah, masya Allah ini teman rasa saudara sahabat, dan beliau yang jemput saya ke karantina. Saya penasaran karena dulu tempat yang tanda kutip kurang baik ya, ternyata sekarang dijadikan malah Islamic Center, bahkan masjid ya juga di sini. Ini kita bisa lihat sahabat, agak gelap ya, maaf agak gelap. Ini katanya model-modelnya ini kayak di Masjidil Haram sahabat, ornamennya nih. Bisa dilihat ada kayak bintang apa ini, 8 pojok ya. Ini di Masjidil Haram model-modelnya memang kayak gini, di Masjidil Haram Mekah. Mbak, kalau boleh tahu ini termasuk masjid terbesar sekarang ya? Terbesar di Utara. Di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara ya. Setelah Masjid Istiqlal berarti ya. Ini masya Allah. Kita coba lihat-lihat, saya penasaran. Ini sahabat, dari pintunya saja sudah menunjukkan kemewahannya ya. Besar banget ini. Kalau di daerah Mekah ini ada juga yang mirip-mirip ya, walaupun lebih besar yang di Mekah, yaitu Masjid Sulaiman Ar-Raji. Dan sekarang memang benar-benar sudah clean ya, tidak ada sama sekali tempat-tempat yang kumuh, sudah mulai bersih dan sudah mulai ditata. Ini biasanya kalau sore hari dijadikan tempat apa sih, Mbak? Kadang kalau di luar suka ada orang jalan-jalan gitu. Oh. Bisa kadang kalau hari Minggu malah ramai di depan situ. Oh, di depan ini ada yang jualan juga ya? Iya, jualan. Oh, penasaran saya, kayaknya kita akan lihat-lihat juga di sana ya. Dan sekarang juga di sini bisa disebut juga sahabat. Oh, ada kampus juga di sini. Oh, sudah dijadikan kampus. Dan yang jelas ini sudah dikuasai oleh pemerintah daerah ya. Sudah bukan perorangan lagi ya.
Masya Allah. Dan ini juga sahabat saya lihat nih, ini sudah merupakan kayak jantung kota karena sudah dibangun apa? Ditanam ya, ditanam pohon-pohon nih bisa dilihat. Jadi seger, Pak ya. Saya enggak nyangka di kota terbesar di Indonesia, di Jakarta ini, ada tempat seluas ini untuk fasilitas keagamaan ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, memang yang bikin kerasan juga di sini karena tempat parkir luas ya. Ini biasanya tempat parkir bayar jaman atau gimana? Masuk. Apa sekali masuk? Masuk aja ya. Sampai berapa perkiraan? 3.000. Oh, 3.000 ya. Oh. Gak nyampe 1 rial loh. Murah banget kalau di sini. Kalau di Arab Saudi, sekarang parkiran di Arab Saudi itu, Mas, harus bayar juga sekali parkir per jamnya. Bukan sekali masuk ya, per jamnya itu kalau di dekat-dekat Masjidil Haram sekitar 10 rial. Bahkan di tempat-tempat yang apa? Publik yang agak besar kayak di bandara atau itu 10 rial per jam loh. Jam. 10 rial 40.000. Di sini sekali masuk doang kan? Iya. Masya Allah. Cuman sahabat, tentu kita tidak afdol apabila kita tidak melihat keseruan di luar masjid ini. Iya. Katanya banyak orang yang jualan, iya, jualan. Iya. Makanya saya sangat penasaran karena di Arab Saudi tentu saya sudah lama tidak beli makanan ciri khas Nusantara. Oke, lanjut, kita mau belanja di luar. Di sini kampung padat. Makanya kita lihat dulu. Mau beli es apa nih, Pak? Kelapa. Kelapa apa degan? Kelapa. Oh, kelapa. Oh, ini ramai banget, sahabat. Ini bedanya antara Arab Saudi sama sama Jakarta. Assalamualaikum. Kelapa. Mau beli es kelapa apa degan nih? Kelapa muda ya. Berapaan ini, Mas? 10. Hah? 10 kan? 10.000 ya. Oh, ternyata 10.000 nih, sahabat. Ini kalau di Arab Saudi, ini harganya 8 real sampai 10 real, berarti sekitar 40.000. Jadi hampir 3 kali lipat, sahabat. Oke, ini dibuka di sini atau gimana ini? Pak, ini bisa dibuka di sini atau gimana? Bisa di bisa dibawa ya. Izin ya, saya masukin di YouTube. Saya enggak apa-apa. Saya pesan berapa orang? Dua. Kamu enggak? Enggak. Tiga, Pak. Plastikin apa? Kenapa? Dibuka kayak gini ya. Dibuka aja. Dibuka ya, dibuka. Emang ada varian lain selain hanya ini atau dicampur atau apa? Bisa dicampur. Dicampur apa? Bisa. Oh. Gula, susu. Saya mau lihat yang dicampur lagi. Yang dicampur di mana? Yang dicampur susu es atau apa yang ada di sini? Kita mau lihat, sahabat, ini variasinya seperti apa. Katanya tuh. Wish. Wes. Udah lihai, sahabat. Mas, ini kalau tiap hari sampai berapa biji kayak gini? Biasanya? Kalau hari biasa ya lumayan, Pak. Kalau panas, sampai 50 biji ya? Oh, Masya Allah, lumayan nih, sahabat. Hah? Okay. Ini pakai es, susu, apa aja campurannya? Es, gula, susu, ada. Pakai jeruk, ada. Apa? Lemon? Lemon? Jeruk biasa. Oh, ini ternyata bisa dicampur. Coba aja yang mana aja nih, Mas? Masing-masing ada yang susu, lemon, atau satuin aja? Dengan Mas siapa nih? Ali. Mas Ali. Masya Allah. Tuh dia, sahabat. Masya Allah. Jadi full banget dia. Kenapa? Pakai gula, pakai susu. Iya. Berarti ini berapa satu porsi segini, berapa duit nih? Ini 12. 12 ya. Tuh, sahabat, 12 udah dapat segini. 12.000 loh. Kayak gini 12. Iya. Bab. Ini yang pakai jeruk. Oh, ini pakai jeruk ya. Oke. Siap. Ini yang pakai susu sama gula. Iya. Ini jeruk, oke.
Saya baru pertama kali seumur hidup ada kelapa dicampur jeruk. Ada kelapa dan pertama kali konten pakai sarung sekarang saya, Pak. Pokoknya kita lihat makanan pinggiran yang ada di Jakarta Utara ini ya. Biasanya beli yang biasa atau yang dicampur nih, Mas? Yang biasa. Yang biasa. Ini ternyata banyak variasinya, ada campur susu, ada apa jeruk juga katanya. Hah? Itu jeruk katanya. Makanya saya pertama kali ya, kelapa itu dicampur jeruk. Sampe mau beli? Iya. Hah? Beli yang mana? Yang ini lah. Hah? Yang biasa. Yang biasa. Dengan Mas siapa nih? Redman. Hah? Mas Redman. Saya yang bayar sekarang. Oke, okay? Saya yang bayar. Mas, ini kasih Mas juga, Mas. Nih, Mas. Saya izin masuk YouTube saya. Iya. Oke, okay, sip, mantap. Beli apa? Beli kelapa ini untuk apa sih? Punya istri? Hah? Punya. Punya? Oh, mantap. Tambah telur aja nanti. Biar kenceng. Hah? Biar kenceng ya. Dah. Udah. Ya, oke, okay, yuk, Bang. Yuk, tas. Istri emang enggak ada? Istri yang dikontrakan. Dikontrak. Oh, sebenarnya kontrak di sini. Iya. Si kontrak. Asli mana, Pak? Saya asli dari Sunda. Oh, Sunda. Di sini kerja, karena kerja ini ya. Tempat ini juga kontrak juga. Kontrak. Pak, sampean kelapa hijau buat apa, Pak? Obat. Hah? Obat. Buat obat. Ada yang sakit? Oh, udah Pak, saya yang bayar Pak. Sambil ambil aja kelapa hijau. Saya izin masuk YouTube saya ya. Oh iya. Sip, mantap Pak. Ambil aja, saya yang bayar Pak. Kelapa hijau Pak. Cuman kerja di sini. Oh, ternyata emasnya ini cuman kerja. Ya Allah. Sambil tidur di sini Mas? Kontrak, Pak. Oh, kontrak. Oh, ada alatnya juga, alat sederhana tapi mantap tuh, lihat tuh. Serbaguna ini Pak. Serbaguna ya. Iya. Oh. Tradisional banget ini. Kan ada sarungnya yang besi yang langsung bulat-bulat itu ya, panjang-panjang. Oh, hah? Tak kuat tuh. Oh malah lebih kuat ini ya? Iya. Soalnya awet, tanaman. Mantap. Mantap abangnya ini, kreatif banget ini. Malah yang beli itu yang nggak kuat ya. Lihat tuh, sahabat. Belajar dulu. Hah? Belajar. Emang udah berapa tahun jualan kayak gini? Ya, udah lama Bang. Udah berapa tahun? Sekitaran 4 tahun. Oh 4 tahun ya. Makanya megang kolok udah gak ragu-ragu lagi. Oh langsung casus-casus ya. Tapi jangan bebasin ke orang Bang. Jangan sampai. Hah? Jangan sampai ya. Dia udah pinter megang kolok katanya. Sekali tebas langsung. Seru sahabat nih. Ini sahabat kita mau bayar. Jangan, Pak. Nah, tuh sahabat saya mau bayar, cuman mau nanya. Bang? Iya. Saya bayar pakai real boleh enggak? Hah? Pakai real boleh enggak? Apa harus rupiah? Harus rupiah. Oh, harus rupiah. Berapa itu habisnya semua barusan dengan yang anu? Ini 13, yang tadi itu 13, ya. Ini 12, 25. Ini 30, karena ini lumayan 35, 16, 13. Berapa? 35, 14. Berapa? Udah biar gak bingung, udah 5, 50 aja ya. Hah? 50 boleh? Hah? Boleh gak? Hah? Apa 60 aja? Hah? 60 aja. Tuh, ditawar 60 minta 48 nih. 60 ya? Hah? Udah 60 aja. Boleh enggak 60? Enggak boleh. Hah? 48. 60, 70 boleh? Jangan. Hah? Jangan. Hah? 70. Gimana? Harus sesuai sama ini aja, Kak. Oh. Dia enggak mau katanya harus sesuai aja. Udah 90 gimana? 100 ya? 100 ya? Boleh? Boleh nggak? Boleh, oh ya udah kalau boleh.
Seandainya nggak boleh, saya tambahin lagi. Oke, okay, demikian sahabat, kita sudah beli. Ini pertama kali saya bikin vlog di sini, pakai sarung juga, kopi juga, pokoknya mantap. Ikuti terus videonya, bang bilang like, comment, and subscribe. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.